Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Rizky Boy. Aduh guys, terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu nonton video-video aku. Ini aku gak upload lama banget, udah sekitar 2 mingguan kayak gitu. Karena kemarin kan aku habis pulang dari rumahku, kembaliin mobilnya bapakku, terus ngurusin surat-surat. Dan itu membutuhkan kesibukan gitu kan, membutuhkan tenaga dan waktu, menyita banget kayak gitu. Dan ini aku udah kembali lagi ke kontrakan aku di Rembang, Jawa Tengah. Kan sebagaimana yang kalian tahu, aku sekarang merantau di Rembang, Jawa Tengah karena suami aku dinas di sini. Oke guys, jadi alhamdulillah ini aku masih masak nasi di dandang itu. Dan ini udah sore, jam 4 sore. Nanti ini aku mau masak buat berbuka puasa. Seperti biasa aku mau masak sayur-sayuran kayak gitu karena berbuka puasa itu enaknya yang seger-seger begitu guys. Nanti aku mau goreng tempe tuh. Terus bikin sayur sop. Ini sayurnya udah aku iris-iris tuh. Nanti tinggal ngerajang ini daun bawangnya. Terus juga nanti mau bikin sambal kecap. Terus ini bumbu sopnya udah aku ulek. Oke guys, jadi kita langsung let's go aja. Ini aku gak punya banyak tenaga karena sejujurnya tadi malam itu aku gak sahur karena lupa gitu guys. Ibaratnya udah niat mau tidur tuh niat gitu. Terus habis itu ya ketiduran sampai subuh. Subuh pun itu aku jam 5 baru bangun, ya Allah, kayak gitu. Ya, yeah, begitulah guys. Dan cuaca hari ini cukup sumuk dan panas akhir-akhir ini. Kalian merasa enggak kalau memang cuaca itu akhir-akhir ini panas sekali? Guys, kita langsung aja masak ya. Aku udah masak nasi di dandang. Sekarang aku mau goreng-goreng. Terdengar ada suara kayak dibaan gitu, guys. Di kompleks sebelah kayaknya. Ini aku cuma mau masak buat sekali makan buka puasa doang ya guys. Oke guys, jadi sekarang mau masak sayurnya ya. Oh, ini lagi gosok bumbu. Ini buat sambal kecap, ada bawang sama cabe. Atau sambal bawang apa sambal kecap gitu. Udah harum. Sekarang aku mau masukin sayur yang keras dulu. Tunggu sampai mendidih dulu ya guys. Ini aku mau bikin sambal. Jadi ini sambalku cuman begini aja. Bawang sama lombok begini aja guys. Terus nanti dikasih kecap ya. Aku mau bikin sambal kecap buat sayur sop. Aku lebih suka sambal kecap sih guys daripada sambal tomat atau sambal terasi kalau buat sop. Oke, nih aku mau lanjut ngulek dulu ya. Oke guys, jadi ini udah sudah mendidih ya. Jadi sayurnya itu cuma isinya wortel sama kol aja karena aku belinya cuma kayak paket sayur sop gitu di pasar cuma 3.000, isinya wortel sama kol sama kayak seledri daun bawang gitu. Dan ini aku mau bumbuin dia.
BTW itu nasi aku udah mateng ya guys. Jangan lupa juga dikasih gula, sayur sop biar mantap. Langsung masukin kolnya. Daun bawang, masako ya guys. Ini aku gak bisa nyicipi guys, karena puasa. Seger banget. Ini udah mateng. Oke guys, sudah mateng ya. Ini sayur sopnya seger banget ini, jelas sih. Loh. Wis, aduh. Gak sabar menanti berbuka puasa. Iki nasiku juga sudah mateng. Terus iki tempe dan juga sambal kecap. Wis mateng. Oke guys, jadi terima kasih sudah menonton video hari ini. Mohon maaf kalau durasinya agak sedikit berkurang, begitulah. Ya sudah, aku sekarang mau mandi, lanjut salat asar, terus menunggu waktu berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.